Oke. Sementara yang kita peroleh, informasi yang dapat diperoleh kita ini dari petugas, ada yang orang yang sudah melihat itu kejadian jam 10.20. Dan juga di situ ada api muncul di lorong di belakang kamar mayat, itu tempat istirahat duduknya cleaning service. Jadi sekali lagi kebakarannya tidak mengganggu pelayanan kepada pasien yang menginap ataupun pelayanan yang lain, karena ini di sebelah, di pinggiran kamar mayat pun masih utuh, temboknya juga masih utuh, cuma plafon aja karena kena semprot tadi akhirnya seperti itu. Kita aman aja. Artinya memastikan bukan seperti yang dikabarkan di media sosial ya, untuk bukan. Jadi ini mulai musibah ya, musibah. Jadi intinya di situ kejadian tanpa diketahui ada api. Ini masih sekarang ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak yang berwajib. Masih ada pemeriksaan. Itu aja mungkin konfirmasi yang perlu saya sampaikan. Pada intinya kebakaran ini tidak mengganggu pelayanan dan kecil aja bisa dilihat di tempat lokasi. Aja. Okay. Terima kasih. Nama kami Letkol Burhan Arifin dan Denkesyah Banjarmasin.